saudara udah pada ngungsi sama tetangga, yang balita sama ibu hamil sama apa itu jompo sama yang renta udah dibawa ke pengungsian. Gitu. Mbak, kalau apa pengalaman Mbak biasanya ngungsi posisinya gimana gunungnya? Posisinya kalau melepas keluar asap atau gimana? Kalau sudah mengeluarkan itu abu vulkanik itu pada ngungsi. Oh gitu, nggih. Aktivitas Gunung Merapi itu sehari-hari ada kedengaran suara gemuruh. Jadi warga ya jadi udah panik sebagian, udah mengungsi itu karena ya gimana ya, sebagian udah ada yang dijual, sebagian ya belum. Ya, saat ini saya berada di lereng Merapi di Desa Stabilan. Mungkin bisa dilihat posisi sekarang cuaca cukup cerah sehingga terlihat sekali longsoran-longsoran dari lava bebatuan. Dan kondisi saat ini memang cukup cerah dan warga juga sebagian masih bertahan melihat kondisi gunung juga tidak mengeluarkan asap yang tebal sehingga mereka masih menyempatkan untuk cocok tanam. Tanda-tanda mereka adalah satu adalah sebuah celeret atau cahaya memerah yang keluar dari ujung puncak gunung begitu disertai dengan abu vulkanik. Nah itu pertanda kalau harus segera mengungsi.